para siswa, menyederhanakan aljabar ya. P kali Q kali Q kali R. Itu berarti P, Q kali Q itu Q pangkat 2 anak. P, Q pangkat 2 R. Disambung. P, Q pangkat 2 R. Nah, begini. Ngerti ya? Itu artinya P kali Q kali R. Disambung gini. Boleh ditulis tanda kali, boleh. Tanda titik ini juga boleh. Atau tidak diberi. Juga boleh, artinya perkalian. Ini 3 kali A kali B kali A kali C. Berarti 3-nya tetap 3 A pangkat 2 BC. Gitu ya, ngerti ini ya. Terus, dikalikan sekarang. Min 4X kali plus 5Y. Caranya angkanya dikalikan dulu. Min 4 kali plus 5 ya. Ingat bilangan perkalian itu kalau min kali plus, kan beda ini min dan plus. Hasilnya min. Min 20, ya kan? Min 20 apa? Min 20 XY. Begitu. Terus, min 9K kali plus 2L kali min 6M. Dalam kurung itu kali ya. Caranya angkanya dikalikan dulu anak-anak. Min 9 kali plus 2, min 18. Kali min 6 plus 108. Gitu ya. Ada pertanyaan ini? Nah, terus hurufnya KLM. Nah, begitu.